Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ardiansa Ramiyarno. Pada kesempatan kali ini, video tentang Pordus ya, Pekan Olahraga Antar Dusun yang diselenggarakan di Desa Tambak Merang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, kali ini tim yang bertanding antara tim Dusun Selokerto melawan tim dari Dusun Dondong, teman-teman. Seperti apa keseruan pertandingan pada sore hari ini? Bagi teman-teman yang penasaran tentunya, berapa skor akhirnya? Tonton video ini sampai akhir juga. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat. Oke, jadi dengan adanya turnamen ini teman-teman, selain bisa menjadi sarana hiburan untuk warga, turnamen ini juga bisa meningkatkan pendapatan para pedagang UMKM, usaha mikro kecil menengah. Tapi teman-teman jangan lupa ya, setelah selesai berbelanja ataupun jajan, buanglah sampah pada tempatnya, jangan sampai mengotori area sekitar lapangan. Dibuka lebar-lebar karena di belakang sudah butuh antri beribu-ribu pengunjung penonton agar tidak terjadi desakan-desakan pohon pintu sebelah utara diperlebar kalau perlu di sebelah kita memberi contoh kepada daerah-daerah lain bahwa Tambak Merang itu supporter yang membuat ada tertipan juga selatan, kami mohon mundur 1 meter dari garis lapangan. Nomor 20 Selokerto langsung ke mulut gawang di heading oleh saudara Basas, saudara Ardi masuk utak-utik langsung ke Aryo, Suryo maksud saya. Suryo pernah dengan Bowo, Suryo umpan masih kuasai bola Suryo, di situ sudah ada Rian, kurang sempurna tendangan dari Suryo. Nomor punggung 10, nomor masih diatur oleh Bowo, berdua dengan Suryo, pelanggaran. Sudah ada di kotak penalti dari Dondong, langsung ancang-ancang ke tengah lapangan juga di sini ada hampir saja. Melihat siapa yang akan diumpankan ke tengah lapangan, di sini dihadang oleh nomor punggung 6 saudara Anggit, ada Diki, Rio bergerak sama dengan Rian, masih di sini ada Anggi, ada Rio, heading sama Maradona, Rosit. Rupanya tendangan langsung ke sayap kiri dari Dondong, di sini ada Anggi, Rosit, nah rupanya ada Ardi, langsung dibuang saja. Di situ ada Rosit dari Selokerto, Rosit, umpan kepada Bowo maksudnya, itu ada Secret, kejar Ayahu, terlalu kenceng umpan dari Secret maksudnya kepada Anggi. Di situ penjaga gawang terima dari Selokerto langsung saja ke tengah lapangan diambil oleh Secret utak-atik sebentar kuasai bola, Secret masih diambil oleh pemain Selokerto langsung ke tengah lapangan.
masih aman. Langsung ke tengah lapangan, umpan pada Anggi. Oh, kurang bagus Anggi. Bagaimana dengan Rio? Rio ke tengah lapangan, Rio, Rio. Umpan pada Anggi, Rio lagi, Rio. Bowo, Rosit, bergerak sampai dengan pemain Slokerto. Kuasai bola, pemain Slokerto langsung ke sayap kiri. Bisa ada Diki, Diki. Oh, ini Mas Min, bukan mundur Mas Jadu. Penonton nih Mas. Langsung saja dua tinggal oleh Bagas. Bagas yang berada Suryo. Maksudnya kurang bagus juga ada Adi. Adi, Adi, Mas Adi. Yang saja dua Anggit. Anggit. Lari ke tengah juga ada Kasang. Kasang, Kasang, Kasang. Berunang-unang. Kasang. Pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi apa-apa. Salaman. Bebalan lapangan di situ ada Rosit. Maksudnya Rosit, Rosit. Anggit, Anggit dan Rosit, Rosit. Yang berada Adi. Dan Diki, Diki, langsung. Itu ada Anggi, itu ada Suryo. Ada nomor penjaga Dadang. Ancang-ancang si... Langsung saja. Apa ya? Oh, hampir-hampir. Kemudian di lapangan tidak terjadi apa-apa. Dadang masih ke tengah lapangan langsung. Menyentuh pemain bola kepada nomor punggung 14 maksudnya terlalu kencang keluar lapangan, ambil lagi lemparan ke lembut Dodong. Dodong pada Abi, Abi masih lagi Sikrik akan lapor ke kandang. Sikrik ke tengah lapangan pada Anggi, maksudnya sang striker Anggi, masih Anggi kuasa bola Anggi, Anggi ke Surya, sayap kiri dari ada Ari, Ari, Ari masih kuasa bola Ari, Ari serangan balik untuk Brodong, oh masih lagi Ari, Surya, 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 tendangan mulir, apalagi, rupanya handball sama lakukan tendangan langsung ke tengah lapangan di halo saudara Sikrik. Disuruh Anggi kuasa bola Anggi. Anggi shooting. Mengenai Domo. Masih dadang-dadang pada Diki, 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 Diki. Langsung diambil oleh Sikrik. Gutrek, Gutrek, Sikrik lagi. Berebut bola tengah lapangan. Di situ ada Rosit. Rosit ambil serangan balik Slokerto. Slokerto akan serangan balik. Slokerto masih, masih keluar kuasa bola. Untung disitu ada Arsir ke lapangan. Terlalu tergesa-gesa shooting dari striker Anggi. Masih bisa diamanin oleh penjaga gawang Zima dari Zilokerto. Langsung ke tengah mulut gawang dari Dodong. Dodong masih berbahaya, berbahaya. Langsung disapu oleh saudara Rian. Di situ ada Sikrik. Sikrik kuasai bola, Sikrik, Sikrik. Di situ ada Diki, Diki. Masih kuasai bola. Langsung diambil sore Tomo. Sudah ada Dadang, Dadang dan Abi. Abi, 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 Abi. Dan mereka Abi, 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 Abi. Akan ambil ancang-ancang. Iya. Mungkin tak terjadi gol, kita nantikan. Saja lah sebab buat jalan. Pemain-pemain belakang hampir saja ditipu oleh Bowo sang striker dari Slokerto. Lagi-lagi Bowo dari Slokerto. Juga ada Bagas kuasai bola. Utak-atik sebentar Bowo, Rosit, Rosit dengan Anggi. Langsung serangan balik untuk Dodong, Dodong juga dengan Dama, 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 kota bola Dama. Langsung saja diambil masuk. Disikat saja oleh pemain-pemain Slokerto. Diambil oleh saudara Bagas, back kiri dari Dodong, back dari Dodong, Dodong masih pasal Dodong umpan pada Ari, Ari, Ari kuasa bola Ari, masih sayap kiri dari Dodong, Ari, 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 Ari umpan putar dengan Surya. Rupanya kaki dari Dadang agak terpincang-pincang. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tendangan gawang akan diambil oleh Domo. Striker langsung ke mulut gawang. Di situ ada Domo, ada Bowo. Hampir-hampir saja tendangan penjuru untuk Slokerto. Tendangan penjuru yang pertama untuk Slokerto dihadapi oleh saudara Bowo. Akankah terjadi gol
atau tidak, langsung dihitung oleh Fikri. Serangan balik dari Dondong. Dondong masih bola, Dondong masih kuasa bola sedikit. Umpan kepada Diki, maksudnya Adi. Kurang sempurna penggolan dari Anggi. Ardi kuasa bola, Ardi langsung bergerak. Langsung. Terlalu kenceng Gerto. Langsung. Terbagi objek saudara-saudara. Pemain-pemain selaku utama buat akan diadukan drama adu tendangan penalti. Langsung kita saksikan tendangan langit. Kenceng Suryo lari dari sayap kiri langsung ke lapangan. Suryo berubah dengan Rusit. Dibuang dari Rusit. Suryo sang tubuh kembali dari dorong. Masih kuasa pula umpan para Fikrik. Fikrik kepada masuk tengah kepada Fikrik. Dibuang saja oleh pemain tadi sekolah. Ambil Diki. Masih bisa diambil Diki. Diki masih kuasa Diki. Diki langsung sentuh kepada Abi masih kuasa pula Abi. Abi masih Asoting, kasa. Tidak ada yang menyebut pulang. Sayang seribu sayang. Nomor punggung 11. Ngetrim. Di pagar petisik 1, 2, 3, 4 teman dari Selokerto. Ajang-ajang dia. Hampir-hampir saja pergantian pemain dari kapten dari kesebelasan Selokerto Dama. Tendangan kirinya seperti Roberto Carlos diadu oleh Kutre. Masih Abi bersama dengan Kutre lagi Bowo dengan WL Rio satu saja Rian. Masih Kutre dua Suryo kuasai bola bekerja sama dengan Kutre masih kuasai bola. Fikrik pada Andi ke belakang, langsung pada Suryo lagi tendus. Suryo masih kasar yang kuasai bola Suryo. Langsung diagapi berubah. Langsung diagapi masih akan kasar dari gol. Ora Tito gol ke tengah lapangan. Rupanya offset. Langsung ke mulut gawang. Di situ ada Ardi. Maksudnya ada api langsung Naryo. Buang saja Naryo dihadapi oleh saudara. Masih bisa dihadapi oleh Gilang. Buang saja sayap kiri sebelah Gondong itu akan dapat dari Anggi, serangan terjadi Anggi. Akan tanggung berjuang bersendiri, Anggi sendiri, masih Anggi. Langsung Anggi, rupanya tidak ada yang menjual bola. Hanya jomblong saja Suryo. Bahwa ini adalah bal-balan, bukan remi. Iya, di situ dipikirkan oleh Suryo. Bowo kuasa bola, Bowo masih. Rupanya diadang oleh saudara Ari. Ari bekerja sama dengan Bagas dengan Rio kontrol bola yang bagus. Rio langsung kepada striker Andi kepada Suryo masih. Bukan terjadi suatu pelanggaran saudara-saudara. Diambil oleh Gewel. Hampir terjadi adu banteng di saudara Suryo. Di tengah lapangan diadang oleh Secret yang begitu bagus. Umpan kepada Rio langsung kepada Suryo. Langsung kepada Dama. Puluh sama saja. Anggi masuk bola dengan Rio langsung ke mulut gawang. Terlalu kenceng umpan dari Seloperto. Umpan ke tengah langsung dihadang oleh saudara Ardi. Pergantian pemain nomor dari lemparan ke dalam saudara Sitre. Selokerto, tendangan dari luar kotak penalti akhirnya
gol kalang dari Elang Condong. Kedudukan jadi yang barusan itu gol ya teman-teman ya. Sayang sekali saya lagi fokus sama Mas Roset yang lagi cedera. Dan saya mohon maaf kepada Mas Bowo, tidak ada video untuk gol Anda kali ini. Saudara Anggi masuk. Kedudukan sementara di babak pertama ini 1-0 untuk keunggulan Slokerto FC ataupun Sloker FC. Masih puasa pelarian Rian. Oh, Roset digantikan Oton. Terus yang akan mengambil tendangan Sutrit ke tengah lapangan langsung sudah Sutrit. Ambil bola dan bisa menjebol gawang dari Slokerto. Kita nantikan saja. Langsung ke tengah lapangan dihadang oleh Anggi. Naryo kembali rupa-rupanya salah umpan saudara. Ambil alih saudara. Di situ ada Wahyu dan Jowo sudah terjadi pelanggaran. Sekret nomor punggung 10 Sekret langsung ke mulut gawang langsung dia sudah Wahyu lagi ada oleh Fred Uwat hampir itu Anggi Ari berdasarkan diadang oleh pemain Slokerto lagi langsung gewel yang nomor 8 sudah Ata berdua dengan gewel Ata gewel Ata lagi langsung umpan kepada Suryo kosa bola Suryo maksudnya kepada Anggi Wahyu pemain baru Wahyu buang saja ada Rosit Wahyu masih kosa bola Wahyu masih kuasa bola lagi Wahyu masih kuasa bola Wahyu masih sendiri tidak ada namanya Sutrit ke mulut gawang tidak ada pemain Condong satu pun di tengah lapangan serangan balik untuk Slokerto kuasa bola Slokerto. Saudara-saudara terjebak kepada siapa akan jumpan langsung di situ ada Wahyu masuk pada bola Wahyu ambil saja ada Gilang langsung ke lapangan Kutre berebut dengan Suryo bukan terjadi pelanggaran saudara-saudara. Langsung ke mulut gawang pada Sutre lagi masih Sutrit Frusit nomor 6 masih Wahyu nomor punggung 3 langsung tendangan ke mulut gawang. Rupanya babak pertama telah usai. Kedudukan 1-0. Untuk babak pertama, sebetulnya yang mendominasi pertandingan adalah tim dari Dusun Condong ya. Tapi sayang tadi sempat kecolongan satu gol dari Mas Bowo. Dan lebih sayangnya lagi, saya tidak sempat membuat footage-nya teman-teman. Kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan Slokerto di babak pertama. Seperti apa nanti untuk babak keduanya, tonton terus video ini sampai akhir pokoknya. Saking keplean, wah kotrah aduh ini. Untuk yang nomor berikutnya dari Toko Asada. Selanjutnya untuk yang nomor selanjutnya Oh iya, jadi di sela-sela babak pertama dan babak kedua ini ada undian door prize teman-teman. Tapi sayangnya saya tidak beruntung mendapatkan hadiah door prize ya. 1803. Halus. 1803. Ji, bawa di kata ni, ji nomor ini, ji. Kalau tiga saya hitung sampai 5. Ini betul.
Oke, dari Sumatera, dari Sumatera. Masih ada lagi satu kebelasan Surakarta untuk sementara unggul 1-0 atas lawannya Johnson Royal Donsing Domo. Secret sudah Wahyu. Pemain tengah pada Mulklendri masih menguasai bola kepada siapa? Mas Mul Mulyono masih kuasai bola. Mulyono, oh, berkat dengan Bowo langsung, oh, Mul langsung. Di situ ada Sekret masuk, hampir-hampir saja saudara dibuang. Oh, maksudnya masih dikuasai pemain Surakarta ke tengah lapangan. Ada Bowo, masih ada oleh atas Mulyono ke tengah itu. Pengambilan bola kurang sempurna saudara-saudara. Ada Rosi dari Surakarta. Rosi Surakarta masih lolos dari hadangan. Bukan terjadi pelanggaran saudara. Bagas masih ada yang terjatuh rupanya pemain dari Surakarta. Mudah-mudahan yang tidak terjadi apa-apa. Masih menggiring bola, masih kuasai bola. Arti maksudnya kepada Bowo, jarang udah Bowo. Arti lagi ada Kele, ada Wahyu, masih Wahyu. Kele, ada pemain Rusit, pemain tengah lapangan. Bowo kembali, Surakarta masih bola. Bowo masih kepada Bowo, umpan pada Rosit rupanya dikuasai pemain-pemain dari Dodong. Masih Anggi kuasai bola. Anggi langsung ke tengah lapangan. Ada Naryo sendul, maksudnya Naryo. Di situ ada Mulyono. Ada Kumbing, Mulyono, Kumbing kerjasama. Mulyono dan Kumbing masih Kumbing kuasa bola. Kumbing masih Kumbing. Tapi panen balik ke Kumbing. Masih Kumbing lagi. Kumbing masih Kumbing. Farhan. Masih lolos juga. Citra tendang langsung. Suryo masih mengaluri ababak kepada rekannya Suryo. Itu ada nomor punggung juara. Masih disapu saja oleh Bowo. Di situ ada Ardi langsung ke mulut gawang. Tendang ke tengah lapangan. Di situ diambil oleh saudara Kumbing ada Andi. Andi perlihatan Kumbing Andi lagi. Masalah Suryo, Andi Suryono maksudnya. Kurang semua dari Andi. Langsung jadi serangan balik ke Solo lagi masih Solo kuasa bola. Masih kasih Surakarta mengasih bola. Surakarta masih Bowo. Wahyu berusaha dengan tidak bertanya. Wahyu akan diambil pada Rosit pada Bowo, maksudnya itu ada Bayu Ata pemain dari Surakarta. Masih menggerak bapak Bowo. Diambil oleh dondok lagi sebelah main Surakarta. Ting Andi Anggi kepada Wahyu masih kuasa bola. Gol. Tandang langsung kepada Anggi. Belakang langsung diambil saudara Bowo. Langsung diambil ke tengah lapangan. Bowo langsung ke mulut kalah. Untung di situ ada Ardi menyelamatkan gawangnya. Dimas lemparan ke dalam. Di situ ada Citra masih menguasai bola. Bowo masih menguasai bola. Di situ putar Anggi langsung kepada Sikrik langsung ke sayap kanan. Di situ ada Kumbing, ada Surakarta. Kedudukan sama kuat 1-1.
langsung bawa atapi, bawa. Dibobol oleh Dondong. Di situ ada Kombing kuasa bola, Kombing masih mau bola, Kombing berubah dengan Sitrek, Kombing tidak ada teman yang mendekat. Tidak ada Surya lagi. Wahyu ke belakang kepada Ari kepada Anggi lagi. Mengaca Anggi. Tendangan gawang akan ditendang oleh back gempal. Mulyono kuasa bola, Mulyono sayap kiri langsung Mulyono crossing Mulyono. Mulyono Rosit Putra di situ ada bowo kuasa bola. Langsung masuk bowo. Ayo. Masih kuasa bola. Kombing serangan balik kombing masih bola. Ada Suryo Kombing Naryo. Masih Naryo ke tengah lapangan. Dia gewel dihalang oleh Bagas. Anggi masih kuasa bola. Kepada Kombing masih kuasa bola. Kombing umpan kepada Mulyono, maksudnya diadang oleh saudara Rosit. Bertemu kembali masih sendiri. Suryo. Rupanya pelanggaran. Rupanya masih bisa dihadang oleh pemain Surakarta. Diambil lagi oleh Surakarta, langsung ke mulut jalan Surakarta. Kembali serangan balik, kembali. Serangan balik. Ardi, Anggi kuasai bola. Anggi masih kuasai bola. Masih kedangan Mulyono. Anggi kepada Anggi lagi. Langsung pada Wahyu. Anggi sendiri. Anggi masih ke tengah. Lapangan sudah ada cewek diambil oleh Rory. Anggi Ari sekrik gasal bola sekrik di kepala Mulyono masuk bola Mulyono kepada sekrik lagi umpan kepada kombing ke belakang kepada Ardi langsung mulai cabang langsung Wahyu sendiri kepada siapa umpannya kepada sekrik kita tahu masih rupanya tidak ada teman yang mendekat. Surakarta pun dondong kepada Anggi. Anggi masuk kalau Anggi kepada Sekrik pada diambil bola langsung ke tengah lapangan. Di situ ada langsung saja situ. Serangan balik. Di situ ada Surakarta untung ada Ardi. Langsung ke tengah lapangan. Masih kuasai bulan pemain dondong pada kombing kepada Anggi sapu saja oleh Suwinaryo diambil oleh Ata kepada Bowo lagi ambil sapu saja oleh Kombing masih saudara Kutre bukan kombing masih langsung apa yang terjadi Mulyono yang striker turun ke belakang untuk membantu pertahanannya. Ada Anggi turun ke bawah lagi Anggi kepada kombing ke belakang kepada Ardi maksudnya. Hampir terjadi kesalahan ada. Rupanya terjadi kesalahan saudara-saudara. Masih bisa diambil. Buang saja saudara. Pergantian Bowo sang striker handal dari Surakarta yang didatangkan dari Surabaya. Bowo. Itu ada Bowo masih lagi Bowo. Masih Bowo. Langsung Bowo. Yang ke-19. Serangan bertubi-tubi dari Surakarta aja langsung Surakarta rupanya kepada umpan pada Lili titik langsung hampir punggung 21
semua pemain ada di sandulan. Langsung ke belakang ya, Surya. Satu langsung ke mulut gawang, di situ ada diambil oleh pemain Dondong, yaitu Kumbing menguasai bola. Kumbing masih sendiri diambil oleh Wahyu. Nah, jadi teman-teman, itu tadi pertandingan antar dusun yang dimenangkan oleh Dusun Dondong dengan skor akhir 3-1. Selamat kepada Dusun Dondong yang melaju ke babak berikutnya. Dan jangan putus asa untuk teman-teman dari Sloker FC, tetap semangat. Kita berjuang lagi di tahun depan tentunya. Dan berakhir juga untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bertahan tambak hutan dengan dorpres yang begitu istimewa. Para penonton, para hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, selesai sudah kami menghibur para warga desa Tambak Merang melalui channel